Vicky Prasetyo, sang gladiator, sekarang sudah bisa bernafas lega. Perjuangannya untuk mendapatkan cinta dan hati Kalina Oktarani, mantan istri Deddy Corbuzier, akhirnya berbuah manis. Kalina menerima Vicky sebagai kekasih sekaligus calon suaminya. Iya, betul sekali pemirsa. Tidak hanya pacaran saja, Vicky dan Kalina juga berencana untuk menikah. Fakta ini diungkap Melanie Ricardo, sahabat yang juga mak comblangnya Vicky dan Kalina. Luar biasa calon pengantin. Lu sakit? Eh, pakai baju aja dipakein. Udah tua tau nggak? Pakai baju romantis kapan? Lu calon pengantin sehat-sehat ya, bahagia selalu. Kayak anak. Biarkan orang mau bilang apa, yang penting kita bahagia. Pengen banget malam ini disaksikan langit dan bintang serta semesta yang akan menyatu kepada kita. Aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu. Mentari kian meredup sinarnya. Iya dulu, iya dulu jawab. Iya terima berarti. Iya terima. Alhamdulillah ya Allah. Yeah, baru diterima. Baby, your daughter. Yes, Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani fix jadian dan berencana untuk menikah. Pernah sama-sama kawin cerai berkali-kali, Kalina siap menjadi istri Vicky dan menjadikan Vicky sebagai suami terakhirnya.